kita coba ini kan udah ganti baterai nih. Apakah masih nge-lag atau enggak? Kalau masih nge-lag emang PC-nya tolol. Ini saya Isabel tuh di mana Isabel? Itu Charlie. Ini apa sih Aji? Jadi gara-gara bisa. Karena PC-nya tolol nge-freeze anjing jadi ketinggalan zaman, berarti saya harus kemana nih? Saya itu lu di tunggu, lu sang di mana? Titik keberapa? Enggak, keempat. Empat itu tadi di Empat itu di empat yang kiri. Yang kiri itu Isabel kan kanan. Empat itu di ini, Bray. Itu direkam enggak? Rekam. Oh, itu tuh lu pakai headphone lagi? Iya. Oke, bagus. Tadi kan titik keempat tuh kan di awal situ ya lu ya? Anggil nge-lag aja. Lu ke itu, ke bawah. Dari titik keempat situ ke bawah, ke enggak, daerah empat tuh yang di mana ya? Yang ada itu, yang ada perahunya itu di mana ya? Itu di bawah, ya di bawah, sok ke bawah, ke arah apa? Port Isabel di bawah, di deket Gila. Apa? Di deket ini nih. Kan Isabel kan saya apa? Enggak, sebelumnya sebelum Isabel saya kan harus ke ini dulu. Ke sebelumnya Isabel. Oh, gas station. Gas station itu di saya belum jadi temen lu ini deh. Enggak ditemenin aja. Kala belum. Si tempat itu Amarillo. Di mana tuh? Yang mana? Amarillo tuh di atas. Di dekat di Dallas. Lu tahu udah di Amarillo lu. Maksudnya di Los Angeles anjir. Di atasnya Dallas, mana Amarillo? Dallasnya yang di mana sih? Astagfirullahaladzim, Dallas di bawah. Dallas teh dekat Las Vegas. Apa? Texas. Texasnya di mana aja? Astaga, drago, orang ngejelaskan aku mah aja. Oh ya ini Dallas ini. Amarillo Dallas, nah, di atasnya Dallas. Dallas di atasnya. Atasnya Dallas Amarillo. Yang mana sih? Ada. Yang mana? Ini. Nah, dari titik situ lu ke pom bensin yang di pom bensinnya teh. Bukan pom bensin. Yang ada gambar keren, gambar apa? Oh iya keren. Di mana ya dia? Itu teh namanya apa sih? Yang kontainer. Kontainer. Pokoknya ada kotak-kotak kontainer banyak, weh. Itu pom bensinnya di situ. Yang ada itu pom bensin untuk apa ya? Pom bensin. Kontainer ya lah, bentar. Saya nggak tahu. Bentar. Apa sih namanya? Travel Amarillo boat storage. To the boat storage itu di mana tuh? Boat storage. Oh, berarti lu bukan lu sekarang yang oh, pom bensin dulu. Saya kok dari pom bensin. Dari pom bensin baru ke boat storage. Oh iya, ini ke boat storage itu yang di Isabel itu kanan bawah ya, pojok ya. Isabel tuh kanan bawah. Isabel kita ke ini. Di bawah. Bawah pisan. Oh, ini kita ke crane-nya. Lu menunggu situ aja. Saya nunggu di titik kelima aja. Oh ya udah, daripada jalan-jalannya. Atau mau jalan-jalan bareng iya. Anjay. Enggak usah lah. Nanti ini kan sama saya. Ini sama saya mau di ini dulu. Si crew-nya mau saya accept dulu. Oh. Oh iya benar. Nanti pas kelima aja ya. Yang kelima ini kan saya udah kasih checkpoint nih. Udah waypoint udah saya cek, udah saya checklistin. Kan belum jadi temen nih. Ini mau sama saya jadi teman dulu. Nanti aja dulu. Pas udah di kelima, pas udah kelima. Udah saya invite. Atuh ntar PO-nya jadi ada waypoint, tapi nggak ada tuh. Ya kan, siapa aja dulu deh. Siapa lu? Nggak ada tulisan join creo, join my creo. Udah saya accept, tunggu aja, sabar aja. Gila ajik, Lena dan gitu. Masih cepetan telepon daripada Eta. Iya tuh. Susah gitu. Udah. Ntar saya ke si Isabel lah. Isabel adalah so,
kalau gitu iseng-iseng mau lalat modif-modif mobil. Beli mobil lah tuh. Dasar memanas. Lihat tuh apa yuk. Lu kan duitnya banyak, udah 10 juta kan katanya. Enggak, gua tahu duit lu 4 juta. Ah, ini udah tertalker. Dari video yang kemarin di upload ke YouTube pas gua lihat Edan 4 juta bisa beli Jesco aja rate. Malah 10 juta ya mah jamin. Uang saya 3 juta. 3720. Kebanyakan juta. Kenapa kebanyakan gua ya? Tapi kan lu kan return digedein. Enggak, saya return cuma 56. Tuh 56, aja seorang dengan 10 sih teh. Enggak ngaruh. Ngaruh anjing. Ngaruh. Lu lihat kalau misalnya di misi ya, lu nolin gila kenolin. Di nolin. Terus lu lihat ke setiap misi adanya cuma 15.000, 20.000, 25 kan sekian. Terus lu tambahin semua. Tiba-tiba berubah jadi 20.000. Yang pertamanya normal tuh 20. Yang kedua jadi cuma berapa? Paling gede itu 30-an kalau enggak salah. 28, 29 gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya kalau dari awalnya emang 65.000, lu bakal gede itu dapatnya 80-an. Gitu. Kalau ngejalanin misi. Nah, makanya kalau mau kaya, kalau lu mau kaya, ikonnya ilangin semua, ganti ke rich. Terus tabrak-tabrakin mobil yang jadi polisi, itu kenceng tuh. Oh iya sih. Cobain aja kok kayak gitu kalau mau jadi tenggul. Ya nanti lah. Kayaknya lah orang jadi ngikutin waypoint nu mana nu oren aja. Waypoint orang beda sorangan kan biru. Si goblok tuh disuruh kadi tuh kadi UI. Terbalik wajahnya ini. Bentar ya, saya mau ngeliat lu kan dari map, bisa liat lu kan. Gak jadi tempat disini. Lu di mana sih? Mana aja? Saya 24 km lah, dikit-dikit lagi deket lah. Oh ini nih. Lagi jalan, senang nge-nge-nge. Kelihatan jalan aja. Ada ngebut gitu. Tapi kenapa jadi nge-lag lagi ya? Iya ini nge-lag nih lu. Tetap nge-lag berarti bukan masalah etana. Masalah penyimpanan kuduna pakai NVMe sama install ulang sama pakai DDR4 sama prosesornya yang Gen 10. Motherboardnya juga ganti, terus RAM-nya ganti. Pakai monitor. Terang aja, goblok ingat tuh. Perasaan perjalanannya asal lama gitu. Itu pakai mobil apa sih? Speaker. Oh, saya pakai McLaren sekarang. Oh, nanti ya di sana ganti. Enggak mau ganti ya. Saya pengen pakai V-kombi ntar. Yang lama-lama sekalian. Tapi saya nggak ini juga ya. Nge-lag mah tetap nge-lag ada, cuman nggak begitu nge-lag kayak tadi lo. Oh ya, tadi mah mungkin sisa-sisa baterainya, sisa-sisa penghabisan. Sudah meringan 100%. Gitu ya. Lu tuh pakai ini ya, headset ya? Saya pakai. Kenapa? Itu tuh batuknya diada-adain, nah, emang batuk. Emang begitu, emang ada, emang batuk pisan. Sebenernya gara-gara yang tadi teh gitu. Salah ya. Kira-kira bentar tuh, Bu. Kira-kira saya gedeg, saya. Si mama dan papa saya gedeg. Udah orang yang mana saya gedeg. Oke. Nah, tadi itu akhir juga nih, tiba-tiba lagi jalanin misi yang story ini. Udah 1, 2, 3. Gak ke-save si filenya. Karena tiba-tiba nge-hang, nge-lag. Layarnya hitam, no sinyal. Kampret kan, kaget gitu loh. Mikir apa, apakah dari ya, apakah dari RAM-nya, dari ini. Cari. Apakah VGA, apa GPU-nya kena. Apakah dari memori. Kalau RAM-nya
lagi kena mah kacau. Sebelum ini beli begini, terus ada muncul motherboard. Nah, itulah telepon wae. Orang lagi ngejelasin iya, PC orang mati tiba-tiba. Mana telepon? Kepo ini. Koplo kurang teh malah ngikutin yang oren lu anjir. Aing liur jadina. Iya. Makanya gue liat lu teh kemana sih, perasaan portnya di bawah kok jadi ke arah sana. Tiba-tiba yang jalan, tiba-tiba yang biru hilang. Kan waypoint saya itu warna biru, yang lu oren. Iya. Malah tadi tiba-tiba nyatu, tiba-tiba udah agak ini bisa sorangan, ini terbalik jadina. Jadi aja balik di naik ke atas kan, naik gimana? Iya. Gitu. Untung aja belum dibawa ke bengkel anjing si Pisina. Iya. Coba kalau udah. Coba kalau udah ternyata hal sepele anjing. Ah iya mah kan baterai humpul. Smackdown anjing. Mane di Smackdown kurang. Makanya kalau punya PC itu gak usah dibanting-banting. Apa sih? Tapi kok kan kok harusnya kalau dibanting kan berarti apa baterai nak kaget ya kan? Pasan orang tenteram tiba-tiba. Ya mungkin shock kali, bisa jadi kan, kita kan nggak tahu. Padahal bukan, nggak ada G-nya loh. G-shock. Mana tuh yang nggak semakai jam paling mahal deh, hayakin yang G-shock, heran aja gue. Pengen, orang pengen G-shock beliin atuh. Aduh, tersam banding jeng jam yang lu pakai sekarang juga, yang lu pakai yang serama 21M kalau nggak salah ya. Pakai 21M tapi RAM PC masih DDR3 nanaonan anjing. Ya enggak ada masalah tuh itu. Eta masalah jeung urang. Ngapain urang beli jam 21M PC masih pakai DDR3? Emang pengennya pakai DDR berapa? 5. DDR6 udah ada belum sih? Rencananya ada enggak ya? Lupa gue. Tak apa, itu ramah kan PC. Ya apalagi saya, atau dan aku mah apa, atau dan PC juga PC yang murah, aku juga itu nggak ngerti apa-apa. PC nu murah tapi harganya 2 kali lipat dari orang anjing, ngelek di gue belum. Nah, kenapa jadi berhenti di situ? Ngelek anjing, gue belum anjing. Nabrak tembok, anjing, cik atulah. Cik atulah tong ngeheng kia anjing. Ngeheng anjing. Demi Allah anjing. Lain ngeheng ngelek. Wah. Banting deui ieu mah wae. Jentuk. Di giveaway geura anjing beugeut aing. Ente kita gak bener mau. Kayak buat tinggi kue aing kumaha ini buat nanti. Ketika terang apa, lo sudah diganti bagi buat anjing kan bisa. Si anjing. Tidak bisa ngatain aing anjing deh ya tuh. Da anjing guys jadi anjing. Gitu. Pakai buat pitbull gak bisa. Bisa gue buat. Tapi baru kemo. Tunggu dulu bentar, saya mau ke sebelah dulu bentar. Sebentar aja, jangan mati. Sok. Hati-hati. Sekedar. Entah hal sepele gara-gara baterai aja. Si baterai.
Terus dari Isabel kemana ini? Dari Isabel langsung ke saya. Oh, ke lu. Lu tadi mana nih? Ya kan lu udah dapat poin-poin dari gua. Ah, poin-poin lu. Enggak, berarti saya harus ke lu lah. Iya, lu tinggal klik orang gua aja, saya waypoint ke gua aja. Ya, makanya saya nyari yang lu tuh di mana. Yang lu tuh ketemu. Yang lu? Saya di Los Angeles. Oh, lu di Los Angeles, Westminster. Oh, ini. Berarti saya kan ke lu nih. Situ dah. Habis dari lu baru ke sana. Ya, pinter. Sok. Jauh anjir. Saya sambil makan roti. Si unggal poe nge-WA tehnya apa? Maksudnya unggal poe nelponan kieu tehnya makan ngopi. Ai ini asam kieu piwir. Itu namanya manusia sudah harus makan. Tapi orang setara makan ini. Mana pada puasa wae atau udah babarin teh iya kurus angger gendut enggak ngomong. Oh, ada orang asup angin itu di belakang orang kipas nanyi belum orang gede pisan serep anjing. Eh cuy, lu udah nonton ini belum bikin di Batam yang SpongeBob SquarePants yang baru kayak gini film yang kartun 3D bukan kartun ya, ya itu bukan 3D gitu. Ya udah tuh. Yang si Sandy teh ya, yang di keruk teh ya. Teramai aja, teramai aja. Tesu di orang nonton. Emang lu nonton di mana? Hah, biasa. Layar pancep. Gaya anjir. Download sendiri? Iya. Enggak download, di nonton di situnya langsung. Oh. Langsung sekap skip. Anjir, nonton rame. Peduli orang nonton juga nanti. Anjakal gitu nonton. Kalau saya bilang mah ya itulah namanya juga SpongeBob. Terus untuk anak-anaknya, misalnya saya masih anak-anak diri dia aja nggak kena lucunya. Kalau misal aja, kalau misal macam, saya juga masih anak sih. Badan segede gini, segede gitu anak-anak nggak mungkin anjing. Itu kan kudanil lagi segede gitu aja disebut anak kudanil sih. Gede nanti anak dinosaurus gede sih. Berarti kalau gitu lu sebut anak gajah. Embu kan monyet muring mah. Mending menyerupai monyet daripada menyerupai gajah. Lu nonton The Plot nggak? Ada yang Korea ya, namanya The Plot. Dari lu juga, dari lu juga. Saya kemarin itu lagi iseng download ini nih saya. Mungkin lu mah udah nonton kayaknya kalau lu mah. My Strange Hero yang tahun 2018. My Strange Hero Korea. Ya tuh My Strange Hero India. Gue tuh apa orang saya nonton berarti. My Strange Hero itu tuh apa, cerita tentang apa? Nonton aja belum sih? Iya, lu download tapi nonton apa, tentang apa gitu, ada sinopsis apa? Kayak si siswanya ini suka sama gurunya. Oh, jangan nonton berarti. Terus akhirnya terus juga garlut gitu lah, ting, gluta pedanol kita apa. Crazy bro. Mengerame mental gitu bro. Makan roti tapi kerau-kerau kumacir tanah ya tak? Roti naon anjing?
roti bakar. Roti bakarnya kering gitu. Yang namanya roti dibakar ya pasti kering dong. Enggak, tapi keringnya kering gitu, maksudnya crispy. Iya, ya namanya dibakarnya pakai oven. Oh, saya kira roti bakar yang dikasih Nutella ya. Enggak, beli sendiri, bikin sendiri. Oh, maksud makan roti kriuk anjing. Kata campur babi gitu sebenarnya. Campur kulit babi gitu. Timpang sih itu. Tapi enak ya itu kulit babi. Lu udah gak makan babi lagi? Bukan udah gak makan, asal jarang lah sekarang. Sebulan makan, dalam sebulan ini? Enggak. Udah berapa bulan gak makan? Tolong lah, tau makan babi. Setahun? Enak. Bagus lah tuh. Soalnya tuh tingkatin lagi, biar bisa mualaf lagi lah. Entah. saya mau ngomong takut ini namanya mau ngomong ini direkam jangan, takut masuk jangan. Tapi itu tahu lah arahnya kemana lah. Ya tahu. Emang susah sih kalau udah ya gitu lah. Itu juga takut. Salah ngomong. Urusin lah ya sendiri wenya. Gak usah didebatin lah. Ya sudah. Sekarang juga lah. Ngapain lah. Ya udah, kita singkirin aja masalah itu mah. Iya. Berarti di rumah gak masak babi gitu? Gak pernah ya? Gak pernah masak babi? Ya lah, di rumah masak begitu mah yang makan siapa? Oh iya sih, maksudnya iya sih. Ya kali aja. Masalahnya tuh orang-orang di rumah di sini. Kalau misalkan masak yang kayak gitu, itu teh. Yang suka tuh cuman misalkan saya si mama mah jarang lah gitu. Si Davi juga mungkin suka tapi gak terlalu ingin gitu. Kalau yang satu lagi mah enggak ya, gak begitu ya. Si Amira juga gak terlalu. Saya lebih enak ayam sih kurang. Nah yang satu lagi, yang kalau yang satu lagi mah bener-bener gak bisa. Ya kurang apal ya tamu. Kurang ya apal ya tamu. Soalnya beda server. Gitu, kalau yang satu lagi memang benar-benar gak bisa. Nahan. Mana kudu digerakin nah mas ya. Mendisi grand main. Enggak sih, lagi lantai. Oh, rokok. Jadi keluar sendiri ke menu home screen. Lu di mana sih lama amat jalannya? Di rumah Kene. Nah, minjem iyalah flash disk mana? Kayak kapan-kapan nih. Ada sih flash disk yang 16 giga, 32.000, bener kayaknya yang VGA. Enggak bohong. Bohong. Tapi dari kalau saya lihat dari Tokpad-nya VGN-nya. Tokpad VGN-nya 38. Sekarang mah jangan beli VGN lah. Kadang suka enggak gitu kan. Mending Kingston-nya. Sandi. Ya, saya bukan yang gimana ya. Beberapa kali zaman dulu beli micro SD yang sisi VGN gitu ya. Ya. Saya kan belum pernah nyobain ya, karena kan kata dia kan kalau rusak ganti baru. Dia kan ngomongnya gitu kan, kalau rusak ganti baru. Sana saya belum pernah tahu apakah klaim itu teh benar atau enggak. Saya belum pernah tahu karena setahu saya kalau yang deket dari rumah itu kan cuman BEC doang. Nah di BEC juga kan tokonya bukan toko yang gede kayak dia nyewa lot gede gitu. Kan lotnya cuma kecil.
bisa, harus gini ini nih, harus nunjukin misalkan, ya oke lah, nunjukin itu gitu, terus siapa sih kemasan yang pikir itu ya masih ada gitu kan, betul, sih situnya, gitu kan. Betul. Sedangkan kan lo tau sendiri, gua mana pernah gua nyimpen bon nanya. Ayeuna orang lain sok aja nya sih gitu kan. Ah, makanya sebenarnya itu saya daripada ini enggak inilah, mendingan juga apa, mending agak sadis. Mahal dikit ya, misalkan pikir katakan 60.000 ngomong, misalkan yang sadis dengan yang giganya sama misalkan 90.000 misalkan 890. Ah udahlah, mending kita beli yang kayak gitulah. Ya sih. Tukang bakso malah masuk ke pinggiran jalan, kok masih? Salah jalan. Nah, kalau gitu masuk pinggiran aja, orang di sini bolong kok, setan. Tolol aja bener tadi. Tujuan lo tuh dari lo ke tempat gue berapa kilo lagi terus tulisannya? 30. Buset? 30. Sekarang 27. Lo tuh geber pakai mobil apa sih? Kagak kelihatan di sini mobilnya soalnya kagak ada. Masih kayaknya sih speaker. Oh. Mual diganti mual. Gue Rolls Royce ya di sini. Cuman ada Bentley doang, Bentley rukun. Coba beli Bentley, anjing. Ayo wae orang, siap-siap wae. Ngel anjing lo. Bentley, anjing. Ya eta. Lek wae si kampret. Anjing. Iya nih, lo belum berpisah nih. Ngelek deh. Tapi kayaknya ala ieu naon aya panah di ieu urang di mobil nancep si anjing sampai ke lu ketemu enggak nih anjing nancep anjing panah tiga biji salah tuh buru matak salah tuh geber matak nah salah jalan limit limit panah nak. Oh berarti dia emang enggak mau ketemu saya. Malu bisi ieu starstruck. Nah, naonan cicing-cicing wae di situ aja. Ya ngapain saya mau pergi ke sana lagi juga? Jarak sebenarnya jaraknya dekat, enggak terlalu jauh dari titik itu menuju ke mana? Ke titik selanjutnya cuma 16 kilo, enggak jauh. Tapi kalau misalnya beli Bentley, urama asa kemungkinan kayak lemot. Lu mau beli Bentley? Enggak lu sih, cuma nanya. Emang kenapa? Enggak habis berguru ke siapa ini? Tiba-tiba beli Bentley jadinya? Perasaan kemarin di rumah Alia, tiba-tiba beli Bentley. Eh si goblok. Minta saya nih atau duit atau ini? Begitu anjing beda jalur ya sama goblok. Oh beda. Aing nek meli mobil lah. Asli ieu mah mau amin. Mau laku. Aminin dulu. Aminin. Laku naon nak? Eta yang di sana laku rumah. Oh. Nek meli ieu urang mah naon nek nu harga sakitu. Bisi man ke dieu lah yang penting mah mobil heula we aing. Dek ieu dek jadi modif-modif mobil naon kela-kela naon. Celasi. Mana teh ngomong mau ditu laku. Urang teh kan hiji urang teh teu apalnya mun eta laku heeh. Maneh dapat persenan sabaragi aing teu apal. Hiji maneh ngomong hayang beli mobil ari sia persenan maneh ibarat kata ngomong misalkan ngomong eta rumah hargana 1000. Lu ngejualin misalkan 1000 juga misalkan laku. Lu dapat untungnya misalkan jangan setengahnya lah ngomong misalkan 3000.
Nggak, misalkan dapetin 2.000 atau nggak misalkan itunya misal 2.000. Eh, lu teh kemana jauh-jauh amat jalan teh? Disuruh puter anjing. Oh iya, muter deh. Banyak kalau di tempat gua mah tidak bisa belok kiri langsung. Masa disuruh muter, nanaonan cuman muter balma kan ada belok kiri langsungnya. Emang goblok dah anjing. Anjing nanaonan, ya, oh ada yang suruh naik ke atas. Terus misalkan lu dapetnya misalkan 1.000 atau gak 1.500. Bentar. Saya kata lu ya, saya ini ulangi lagi ya, lu ngomong lu ngejualnya 1.000, cenah mikirnya. Terus jualnya 1.000, lakunya 1.000, terus mana dapat untung 3.000. Anjing, ayatnya ngegek di mana ya, tak? Kayaknya orang mikir anjing. Tiba-tiba jadi 3.000, aku mau cerita mah. Maksud orang anjing, ayo ngegandakan duit 300, misalkan 300 nya atau enggak katakan 350 misalkan. Oh salah ya, misal gitu dari ya kan ya mungkin bisa aja dari harga 1.000 mungkin lu bisa dapetin 500 dari stok mana juga bisa gitu. Misalkan tapi misalkan mau dapetin di bawah itu misalkan 350 misalkan maneh zaman ayah narek beli mobil harga saat itu harga mobil 6 ya kia mana hidup di tahun hidup di tahun 80 mah mana bisa itu. Bentar ngelik. Jadi kia kan ngejual 1.000 nya ya. Aku 1.000 ya. Nah uangnya teh orang ambil 1.000 gitu. Tolol lah. Langsung di penjara ay. Teh kudu mbak bibu saya teh pengacara langsung ngasih anjing. Tapi mencek orang katanya iya mencek orang ya iya banyak. Mencek orang mah setuju sih orang menikahnya gitu. Goblok ini orang di penjara gitu ya. 1.000-nya di mana? 1.000 udah dikirimin ke mana gitu. Memangnya ikutan juga. Ini udah lama anjing. Pak sudah beres. Dah enggak tahu. Ini mah otaknya otak dia. Dia mah cuma nitip bisa terima nitip mah. Sih deh, itu mah otaknya otak dia. Kalau lu mah otaknya otak lu gitu. Dia nitip ya sok sini kita. Nggak tahu sekadar tiba-tiba begitu. Tapi dia bisa ada omongan titip kayak gitu dari mana? Dari temennya katanya, lu. Saya kan coba ngejelasin waktu saya begitu. Eta mobil ini tiba-tiba. Nggak dapatnya kan jual 1.000 dapat paling 10 lah. Anjing, mobil jelek gitu anjing. Si goblok anjing. Grand Max juga maneh seorang mah hoyong. Kijang juga maneh weh ini. Ini berarti mau misalkan kata maneh. Mau misalkan kata maneh geus lah aku geus ieu cek urang mah. Mun cek urang mending kene duitna setengah benerin komputer cek urang mah. Diperbagus. Ya ya gimana nantilah. Saya pengen ada mobil hiji. Kayak TAF itu anjing gede kerennya. Ayo tuh, jalan tuh. Setengah ngomong jalan, main asal ini tuh aja. Udah ngalah son view, oh tekan dingin. Nah orang nge headphone. Asok plak. Anjing kebiar itu sih koploknya mau kelihatan sih. Aduh, makanya mobil lu tuh pugu pada emang. Pugu iya ya, baling-balingnya suka nanti bisa ngapung anjing. Dasar Doraemon. Brek, muncul mana? Kambang naon? Eta di si pot hub kan dia jual itu, jual merchandise tu iya, merchandise ada headphone Rexus ya? Headphone Rexus. Kata macam mana 100 ayo nya mau 100.000 beli kurang deh adik kurang itu Rexusnya Rexus apa dulu tipenya tipe orang kalau tipenya agak lumayan paling di 300 lebih lumayan mana ke mana sih waktu orang disuruh ke bawah sebentar mana nyium tong setan nih nyembah tong setan
ke atas. Ngapain mesti kayak gitu, tinggal lurus padahal lo. Ngapain disuruh turun naik lagi, anjing. Oh iya. Aduh, maaf. Cuma tinggal putar doang dikit. Ya kalau misalnya bagus ya beli aja. Koleksi lah lumayan. Tapi kan kombinasinya kan mereka kan Lexus. Uh-huh. Masa kombinasinya masa mahal juga enak. Eh itu headphone orang lu iya Lexus. Lu mana? Iya lu ungu. Anjing namanya mas ngomong anjing lu badungin. Itu anjing udah murah anjing terjangkau anjing yang 100 ribu. Soalnya 75 weh itu. Namanya juga jam 7, namanya 75. Dibeli kemarin 75. Di mana sih deh? Enggak, aku di luar aja. Naon lu berapa kan? Naon 75. Ya tuh mana? Nu orang di 75 kan dibeli kemana? Anak setan. Setengah atau ya, naon? Setengah nak. Tengahnya tenang-tenang. Kuping kiri doang gak apa-apa lah. Nah lu kan tadi ngomong lo siap terbang lagi. Jalan gue ke kiri atuh lah, gak usah muka mengkol. Lah liur aja. Kata lu kan ternyata berapa lu tuh beli? 100an dewi. Ini aja ya 75. Itu udah second aku. Ih anji. Korea beli-beli handphone wae aing teh. Ya siapa tahu lu bisa apa beli yang sekenal candy. Ya anjing sekenal, anjing zaman baheula sekenal. Sebel. Tapi teh handphone enak loh. Sebenarnya school candy tuh warnanya. Heeh, school candy yang enak mah bukan sekenal anjing, eta kawe pisan sekenal. Ya waktu dulu kita beli school candy kan sekenal. Oh iya, nukeo anjing. Ih, kok lu gak ngomong ke gua? Anjing cik, atau lah beli di Borma asli itu kan temungkin anjing. Tapi sekarang headphone tuh udah murah-murah sih. Kalo dulu beli si sekenal tuh berapa ya? 100an ya? 80? Gak nyampe ya? Gak nyampe. Lu kemarin kenapa waktu yang pas ini bukannya beli yang itu apa? Yang kayak apa? Dr. Dre yang gitu-gitu tuh yang gitu kemarin? Gak, itu mah untuk musik. Kan saya nyarinya yang ada mikrofonnya. Oh emang beda? Beda. Emang dia gak punya itu... apa nggak punya apa nggak ada mikrofonnya yang buat game itu nggak ada emang dia nggak tuh terdengar musik. Oh San Francisco yang ada letter C mah anjing teh kudu kali itu deh cara ini teh misi keberapa sih 6 yang bener 6 5, 6, 7, 7, 7 7, 7, 7 bener terbalik 4, kan saya 4 tadi ke 5, terus ke lu 6 7 sekarang, iya bener. Yang iPhone, Ivory Taco Ivo. Ya, Ivory, ya, kan? Ivory Taco, iya bener. Ivory Fisherman. Taco Fisherman. Oh, jauh di SF. Di SF. Lu udah dapat belum? Nungguan mana we orang? Dan mana navigator? Dasar KB. Nah, itu kan geus aya deui pan. Naon kolot begok?
kelahinku ya batok. Si anjing. Murah tuh penilila. Dasar cuma tinggal ngikutin navigator doang anjing. Enggak mikir. Tebal ini. Ya. Mau menghantam anjing. Iya. Kayak kehantam diam-diam, untung saya punya feeling good aja. Ayo tuh, punya lama tuh. Tunggu nabrak mobil, aih. Jadi orang nabrak oge. Kayaknya Ford aja. Ini lama. Iya sih bener, kalau misalnya ada itunya laku, terus saya pengen upgrade PC mah iya bener pengen beli mikrofon, ya, beli ya. Kamera no Twitch deh upgrade PC ya? PC upgrade PC nya 2 PC we, tong foto nu mana mah, iya we, nu orang we lah, orang bere, motherboard apa, orang apa celah, mana tarik mere motherboard ke orang nah. Rasanya motherboard orang dah selalu alis. Ya lah, maksudnya kan lu kan pengen beli PC lagi, cuman di upgrade. Ya orang kan si Davi tuh tuk Davi Wii bawa lah. Ah, mau kan orang mah upgrade di anak hukulnya, jero anak hukulnya. Nah orang bere lah, tuh orang tah. Ah ya kan lumayan nosa juga orang bere di itu VGA. Cek aja gue tak, cek orang kayak tamanya ampelas gara jadi gantungan kunci, cek orang mah. Siap berat, dek ditukar jadi labubu tuh bisa ini. Iya tuh, itu yang 1 giga harganya berapa sekarang? Ih, mobil tehnya ini lama ya mobil teh. Saya nabrak ini reklame KB ya ini. Nah, mobil jelek dipakai. Pokoknya nah hasil nyiptain mobil teh alah ngelek nyiptain mobil teh kiri belakangnya bagus lah bulat-bulat depannya ini. Kalau saya dikasih juga saya mau sih. Tadi katanya lu mau pake McLaren, gimana sih? McLarennya koneng soalnya. Ya emang kenapa? Geber teling. Ntar udah nyampe si Fresno saya ke pengganti McLaren lah. Ya Sarwa juga mana aja kereta gue beli. Tanya itu teh masih bagus enggak Fresno? Enggak fresh. Oh berarti no fresh Fresno. Masih cerita mah cerita bahasa Inggris tuh kan? Nungguin dulu lah, kasihan lama amat sih mobilnya. Oh. Merenya kosong belok ke kiri teh inggris keber pisan ya itu terus full speed tancap gas ini gas full kasih belokin ke kiri ini siapa yang suruh belok ke kiri goblok tiba-tiba ini saya di belakang wih gue rasa pede ada yang belok kiri emang kampret punya kampret kan disana katanya kampretnya disana waypointnya ada waypoint. Cuma kan saya kan dikiratnya masih lurus gitu loh tiba-tiba ada kapten tiba-tiba belok kiri kan setan gitu tapi beja kalau masih gitu mah berhentinya di pinggir-pinggir di kiri gitu jangan pinggir di kanan tiba-tiba ke kiri dasar mama belok kanan terjun harusnya dari sana jadi jembatan deh. Hey. Yang lu jadi Windows 11 weh.
bisa. Oh nggak bisa ya? Kenapa? Nggak ada tulisannya. kalau yang laptop si Davi udah bisa. Oh. Karena kan memang bawaannya udah bisa Windows 11. Tapi kenapa nggak ada tulisannya ya? Kan dulu kan udah bagus-bagus semua ya. Prosesor di alu. Apa sih yang? Nah, sih yang diharapin nih? Ya. Ada 11 nih. Kemana sih mana? Ke pelabuhan oh. Weh. Enggak. Iya, pelabuhan. Yang ada pelabuhan, yang ada ininya, perahunya. Kemana sih labuhnya? Ya, dia kan coba masuk sini dulu, bener gak? Itu di kiri, kiri. Ini. Wah. Story detail yang ada buletan 2 bukan ini. Bukan di sini berarti ini buletan 2 ini yang segitiga ke bawahnya lah, tinggal saya lurus ini ya, gimana sih? Lu di mana? Bentar kanan nih, mana lu? Mana sih? Masuk lewat mana ya? Masuknya lewat mana ya? Hah? Eh kok gak ada? Oh keterusan saya. Mundur. Mana sih? Yang ada ini? Ada jalan yang di kota. Ih, kenapa sih nyari jalan yang sempit-sempit? Kenapa lu tempat tadi lagi di mancing? Tidak lu? Gak bener. Ntar, mana sih? Kok hilang? Lah itu bener. Ini bener. Ini oh, dua ini yang buletan ini dua nih, si Taco Bell. Heran banget dah namanya hilang. Udah nih, terus ke San Francisco, weather Seattle. San Francisco tuh waterfront Seattle. San Francisco waterfront. Waterfront Seattle itu bukan ya San Francisco waterfront, mana tuh San waterfront ya lu? Seattle nanti dikeluarin dulu, soalnya susah keluarin yang gede. Oh, di bawah sini. Ya. Waterfront Seattle. Seattle tuh di New York ya? So iya bener emang. Iya, tuh dekat Santa Barbara. Tuh kan bener, Seattle tuh di atas. Ada ganti McLaren orang deh, ada yang suruh ganti pakai McLaren. Ini kenapa lagi bis kok bisa malang? Ini keterusan itu bisnya. Keterusan di mana tuh? Sok cepet sini gerak, bis keburu hilang busnya. Lu di mana? Udah di luar. Saya nggak bisa starter mobil. Lewat mana ini keluar teh? Ini kanan set. Kita kunaon dulu sih.
Bus, ya, memang bus. Cici, mati mesin lah. Oh, starter, aduh, mati mesin mah. Bodohnya bodoh. Ya udah, masalah. Hai, jalan. Gus, jalan nggak nubuk-nubuk gitu. Ya, kagak ada jalan keluarnya lagi yang ini. Ya. Saya salah. Lu masuk kanan ya? Iya. Ini yang disiapkan nih? Ada Xenon 974. Mau ikutnya dia? Biarin lah. Gak usah lah. Non. Gak kenal. Oh, mana emang lewat jalan manusia ya? Tapi gak ada jalan keluarnya? Ada depan. No. Yang dulu juga ada itu kan di bawah iya sama mobil satu kan. In your home, alah siap terbang wae, jadi Mario Bros wae orang. Kayak bisa nyanyi huh? Ya ngeheng ya ngelek. Pokok nama cita-cita Hoyong punya tempat kayak mikrofon 2, kita ngobrol-ngobrol aja. Oh, cara mau review mobil. Tiba-tiba jadi kayak ada petir gitu di haruban mobil. Putih lah layar. Ini dikejar Andi. Gue belum bisa ngor dong. Alah ini kamar SS bangsat. Ih cilaka oge ternyata. Orang yang nyenggol kamar saya duluan. Oh pantesan saya kena imbas nanya. Iya. Ngomong lagi suruh belok kiri kanan deh. Oh, itu balik ya. Kiri. Mas tabrak berongong. Ini lampu belakang juga pulsar gitu. Ya? Mulai kaget gitu ya. Karena berhenti dulu sebentar. Berhenti dulu sebentar. Kenapa tak? Syok. Sia naon jadi Olin. Jadi Showa anjing. Asa kaget aja gitu. Kenapa? Kok bisa brand dari negara sari sampai kelihatan aneh. Tapi udah mirip anjing. So tinggal digerak pulsar no ayana no anyar. Ya kok gak salah emang itu brand masih hah? Emang itu brand masih hidup? Masih. Ya kalau kalau gak salah sih ini kemana ya teh? Waypointnya dulu. Kiri. Tapi kalau gak salah si Bajaj beli perusahaan McLaren. Nanti Bajaj ada mobil ya tiba-tiba sok tinggal iwe. Ada saya juga Tata kan? Tata Dadu. Beda ini Tata aja sama Bajaj. Oh beda. Ini kok gak salah sama nih sama ini. Enggak, iya sih. Ya kok gak salah ini mobil ini McLaren-nya ntar dipasang logo Bajaj-nya doang. Jadi nambah 200 bhp. Masa males. McLaren-nya terasa anjing terpaksa kia ai. Bukan jadi bukan MC Laren lagi, MCB. Aduh, jadi itu listrik aja. Gimana sih? MCB Ladushing.
MC Ladusing, ternyata bener MC Ladusing. Kaget, bukan nabrak-nabrak gitu. Iya ngelengitkan iya lah aja teka dele maaf nak. Iya siapa tahu udah nyampe Lombo. Kan mobil dia bisa lewat kan. Orang udah tuh orang kelewat gimana sih? Salah jalan anjir. Eh lurus gak bisa emang. Emang kelewat gimana? Ini udah lama gak makan spaghetti. Oh, saya baru kemarin. Oh, somo udah mana makan orang kaya beda. You are a rich people. Wealthy, wealthy man. Baru nyampe, hei. Nah, oh, ini mah ke tempat pertakoan ini. Ya, jangan dapat mobil tako, ini mah. Tako bel kobel. Kobel. 9. Francisco, balik lagi ke San Francisco, cenah. Kenapa sih? Mesti balik lagi ke SF? San Francisco. Apa namanya? Central Pacific. Castro Central Waterfront nih, Central Waterfront. Oh, deket situ. Terus kemananya? Bentar, tunggu bentar. Saya lihat dulu. Saya lihat ininya, map dari situ. SF ya. Ah. SF yaitu yang di bawah kanan. 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 Kok bawah kanan? Tempat itu Chili Heaven, Chili Heaven Central. Dekat ini. Ah. Dekat yang tulisan A tuh yang segitiga. Tapi Chili Heaven tuh di mana tuh? Chili Heaven nah. Central Waterfront enggak ada. Oh, ini kitanya. Chili-chilinya Chili Heaven yang ada. Oh, rumah bulat dulu. Badaknya. Ini. Ini bukan. Dah, yuk. Nah, kan bener kan yang itu yang ditunjuk. Ah. Salah nih, salah segitik. Mau pakai mobil ini lagi? Bebas. Atau mau ganti enggak? Bebas. Ikutin aja. Soalnya saya udah karbon bagus soalnya. Mahal 10.000 mahal. Kurang. Oh iya. Kela aja, nge-lag aja. Cobain deh, Pak. Ya, jangan pakai mobil gitu, ya pakai mobil yang monster truck lucu sih. Ya. Lucu sih. Cobain deh. Lucu pakai. Kalau anjing nge-lag you. Cuy, nge-lagnya dan gini cuy. Pedah aja gitu kayak saljuan. Mungkin udah mau jalan aja, gak usah ganti mobil lah. Gimana mau jalan nih nge-lag gitu, nge-hang. Oh, cicing wae orang. Nah, sekarang kan tadi kan lu udah ganti baterainya kan? Ha. Sekarang kayaknya harus ganti ininya apa, prosesor. Si Adi suruh ganti prosesor mah, ini ngakak aing. Sok atuh. Oh, saya baru tahu ternyata McLaren tuh single wiper ya. Koenigsegg juga sama, single wiper. Tapi kenapa kalau dia single wiper, si besi itunya mesti dua ya? Bahkan satu juga bisa kali ya? Meh kokoh weh. Yalah cuy. Oh. Saya matiin dulu rekamannya nih. Oh. Goblok ini.
Cik, tes, tes, tes. Semoga bisa jalan. Yuk, jalan yuk. Jalan? Jalan, jalan. Bentar, tunggu, bentar. Udah bisa? Udah kayaknya, cobalah. Moga-moga gak nge-lag lah. Yuk. Tanya kiri. Oke, siap. Kanan. Kayaknya rame ya kalau lagi gini anaknya lagi apa namanya sih? Salju gini anaknya kayak mobil JDM, kayaknya rame kayaknya. Ini enggak bisa dihilangin dulu gitu stadiumnya ini. Korean Day menang deh. Nah, gitu. Ganti dulu, Bre. Sok JDM. Oke, coba pakai mobil JDM. Berarti saya pakai Porsche-nya. Baru mau ngomong goblok. Baru mau ngomong pakai Porsche anjing setan lu. JDM, saya teh punyanya apa? Oh, ini aja deh. Udah. Ada yang ngebisikin ini. Apa? Mau sama saya enggak ditemenin katanya gitu. Siapa yang ngomong? Setan. Enggak, ini enggak ada yang ngomong. Ada di saya, di kuping saya. Enggak mungkin. Makanya saya merinding tadi. Enggak mungkin. Ya, mungkin lah, percayain aja enggak apa-apa. Enggak percaya. Ya, musrik percakapan. Karena tuh bisa di starter orang. Nah, gitu tuh. Ini JDM tuh, bisa JDM bisa tuh, anjing, enak. Di orange. Mana? Oh itu. Mana masa tu JDM tu? Mazda? Masa kurang? Pengertian JDM tu kan Japan domestik, manufakturnya. Ya, emang Mazda lah Jepang itu. Jepang. Alah, entah mobil tiba-tiba ada di tong setan. Terus? Terlalu modern. Oh, okay. Tunggu, jangan kemana-mana. Mau pakai yang klasik atau yang modern nih? Yang biasa aja terserah, pakai Jepang aja. Berarti orang make Jepang teh apa ya? Make Veneno, entah kita lain ending. Jepang teh namanya supercar-nya teh. Orang make Honda mah Pagani teh Itali setan. Kok jadi blown gini dah, emang blown sih. Lu pakai 3000 aja, 3000 ZX itu aja. Ah, enggak. Itu Jepang. Enggak, saya udah pakai ini. Civic Wonder atau enggak? Lu pakai mobil tadi. Kelah ganti ah. Pakai mobil apa lu? Kurang kuno gila. Saya juga lupa. Coba B Country Jepang. Ini cuma punya 13. Oh, sombong. Apa ya? Anjing, iyo juga nak iyo, Lancer. Ya udah, sok. Yo. Ayo makan Lancer. Dia makan naon anjing. Dia tuh bisa di starter gue belum. Dia rek 7. Iyalah. Tapi dia tuh makan Skyline. Oh, lu mau gue dimodif, orang mah jangan pernah dimodif HP. Kan performa anak lu. Emang lemotnya RX7 ya? Lemot? Dijual nih, coba RX7. Anjing, gue kan. Gue anjing. Mendingan yang orang pake Skyline dia. Anjing. Si Lemon deh, kemana? Saya ngeliat video orang main The Crew spek kereta kanan anjing mulusnya edan bisa iyalah gue tuh nge-lag-lag juga kiri aman aja cuy
Bill Gates ini. Pak Bill Gates, sponsorin saya Pak Bill Gates. Bukannya kumas atau Bill JDM itu nggak enak kan? Kurang, mau ganti. Cuma ganti wae sampai nyampe nanti. Ada Dominic Totoro. Totoro nabrak lagi. Aman. Kan ngelek unggul. Pakai Skyrim biru Brian Ocombro. Ini apa sih mepet-mepet wae? Makata. Berarti itu orang namanya Vin Dinkley. Vin Dinkley. Aduh, terus jangan ditangkap berangkat tuh. Salah sih, ayana pohon ditabrak anjing. Tyrese Gibson teh salah ngarana yang di situ. Roman Pierce. Berarti Roman Picisan yang ingin. Sok sana nyanyi gede. Tata madam bagai. Asal lain deh. Ya lah. Tata nu mana bibinya? Ya itu Roman Picisan teh. Oh itu orang ngarang sih bibi padahal. Jong ding de orang-orang gitu. Yang judul lagunya Miliki Di. Apa sih Miliki Di? Cepet ini ngerek setuju di tangan yang tepat mah. Ih, ya kenapa sih gak langsung ambil kanan gitu. Kayaknya ditabrak mobil yang putih. Tapi kan yang elu RX7-nya full spek. Yang kan pakai skyline. Ini yang tadi RX7-nya. RX7 tadi kurang full spek, cuman kurang. Itu RX7 itu mah saya beli gara-gara FOMO aja ngeliat lu aja pakai RX7 punya RX7. Masih anjing. Kayak Haji Andre lu. Dikit-dikit ngelihat ada lukisan bagus, aduh gue pengen. Dikit-dikit ngelihat ada barang bagus, aduh gue pengen. Jadi semuanya, woy ini beda yang berduit nih. Sejak kapan di sini tulisannya Chili Heaven di surga ada sambal? Perasaan gak ada. Mana ini Chili Heaven tuh? Ini juga lagi nyari. Chili Heaven. Oh, itu tuh. Mana kek? Kita lihat kotanya yang deket crane, belakang crane. Oh, mundur. Mana sih lu? Udah di belakang. Yang satunya lagi, yang jalur satunya lagi. Hah? Kiri. Di daerah kiri, ini ada apa? Chili Heaven, nah ini nih. Shop. Di jalan Subang udah salah. Iya sih. Bellflower, Los Angeles. Aduh jauh. Los Angeles. Aduh, Los Angelesnya di bawah. Bellflower. Nah ini Bellflower dekat TC, dekat Long Beach. Bellflower. Apa tadi teh? Barbershop. Bentar. Aduh jauh.
days. Ambil flowernya, oh di sini di pinggir. Mau ganti mobil atau enggak? Enggak deh. Bebas ganti ya. Mau ganti pakai apa? Yeah, monster truck lama teuing. Lama teuing. Coba mobil dari Itali, naon wae. Oke motor. Pakai motor nggak salah. Lamanya. Lama tuh. Jerman, walau Jerman nggak ada aja mobilnya. BMW. Ya, males lah, selalu jelek. Bugatti. Di sini BMW jelek. South Africa, oh South Africa mau iya aja. Pesawat. Oke, ini aja mobil kodok tuh, perahu kodok tuh bisa kita. Setahu ada. Pakai rally, pakai polisi. Pakai apa ya? Pakai ini aja deh. Nah, yuk. Siapa yang udah wae orang aja nanya. Ya, ayo coba tuh. Yalah tuh. Lihat dulu ya, sekarang apa. Ya, tanya kampret, orang pake nak kiyu. Asli nas, kita pake F1. Kayak lah, anjing, oke. Okay. F1 orang teh, tuh gak mana. Dibalikin, masalah. Sabar, mau ganti dulu, eh, bannya bisa diganti gak sih, F1 ini? Apanya? Bannya gak? Bannya? Eh, bisa, ban. Bisa. Kenapa nggak sekalian aja pakai mobil yang bisa ngerusak-ngerusakin aja? Nggak ada. Demolition. Masa nggak punya? Oh, jelek. Ternyata gini, biar gitu edan. Kerasa banget perbandingannya. Melekat gitu, anyway. Manusia deh. Jalan terlebar gitu. Bus. Awas busi. Tembok datang lain busi. Ada busi. Headphone-nya tuh pakai splitter. Biar ada splitternya lagi, jadi yang satu ke HP, satu lagi ke PC. Nantilah kita cari biar di jacknot. Biar bisa itu maksudnya. Jadi tetap kedengeran sih suara teh kalau lagi pakai headphone. Tapi tapi jika ada Pak Baliutnya ngomong jeung mesin ini. Iyalah. Hah? Gitu gak sih? Iya. Kalau enggak yang kiri lu punya earphone dua. Yang kiri buat mesin, yang kanan buat ngomong, dengerin. Aduh mah, usah gitu. Kemana si Ujang deh? Pelan-pelan ini aja. Pas belok kanan, nah itu bagus. Rem tinggi. Karena gua kena. Oh kena. Yaudah tuh geber sana. Buru geber lumayan dapat poin. Ah gak penting. Bisa lu. Hah? Gigi
tapi yang satu tim F1. Jadi kalau balapan F1, drivernya barengan sama lagi tim lagi. Oh, untuk F1-nya? Nah, ntar saya cari referensi dulu lah. Bluebird, kalau bisa mah yang kalau bisa mah yang ada gambar apa? Kan Red Bull mah kan banteng ya. Hah. Kalau ini mah seenggaknya kayak gambar panda kayak gitu lah. Anjing. Si bisa orang. Yang panda. Itu kan cuma tinggal ngaca doang. Bagus aja ya pada gua. Dari model sih mungkin iya kalau model, tapi kan sama setahunnya kan tahun tinggi juga lu. RB13, RB14 beda setahun menurut. Buktinya saya deduk. Oh karena nge-lag sih masalah nama. Karena ngelik-ngelik geduk saya ngelik aja CMS pas F1-nya. Lu dimana sih? Di bundaran ini lurus aja kan? Ada jaraknya 1 kilo dong. Saya udah belok kanan, udah di tempatnya si ini Michael, tempat ganjanya si Franky. Sok saya tunggu atuh aja. Mana antum di mana? Maju, 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 maju. Kensan ya.
Glen berarti di bawah ya, Big Glen. Glen Cemetery. Harus keluar lagi, ini lagi, itu lagi.
ke mana gitu ya, lurus terus lah. Malah suruh nubruk gedung yang bener aja. Disangka orang David Copperfield bisa tembus tembok. Ternyata mobil kuning masih belok kiri juga. Kampret, kampret tuh. Ini salah jalan. Nanti setelah isi ini beres, orang-orang besar, seorang WA yang model. Oke, siap, siap, siap. Orang paling ngedit. Ngedit video. Emang ini masih direkam ini teh? Masih. Oh, masih. Masih dong. Undead Kai, ini si Undead Kai. Si Nanaona, si Undead Kai itu di kanan sorangan di hutan. Berkemping gue. MM. MM. MM apaan? Ya udah jelas ada perkawal apa di tempat sepi. Oh, menyu. Lu mana lagi? Jauh berai. Kanannya tongkoho ya nak. Lanjutan yang tadi ya? Masih. Wih, lama juga ternyata. Jam berapa sekarang, Bre? 24.01. Oh, masih. Masih pagi lah menurut lo mah. Enggak, saya sudah si Davis suruh Benova jam 10. Kan masih jam 8, 9 kan? Setelah 9 sekarang ya. Saya udah 2 kilo nih, mau dekat lu nih. Bentar lagi. Udah kelihatan dan bisa kilo. Sekilo lagi lah. Yuk jalan, 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 jalan.
J Manolo eh bener. Oke, terus ke ala satu ini satu lagi. Satu lagi terakhir 12. El Paso Bigland Disport. El Paso gedung Barn Merah. West of El Paso. El Paso di mana anjing? Sana El Paso. El Paso ataukah harus mundur? Nggak mungkin ya, pasti naik. Kingman. Yaudah yuk. Si Eta ada sekali anjing. Oh di kanan, buset. Saya nyarinya di atas. Pesan. Sini di jalan gua dulu sini. Eh goblok. Giliran orang dek bener deh malah si Eta dong potong. Balapan beneran edannya gitu-gitu beloknya. Oke, beneran busuk dijak-dijak. Dan bisaan gitu. Eta ada Raditya Melino ini warna ungu gitu. Ini bener kan di ini sih, goblok. Jadi salah jalan. Salah jalan saya mah malah masuk ke hutan. Sok saya tungguin. Sabar ini kenapa jalan jadi putar balik? Hah? Emang harus putar balik? Enggak, itu ikutin aja saya. Jalannya sudah diputar-putar kamu. Lu ke saya aja. Harus muter balik ke belakang lagi. Tuh. Tapi kok sini mah bener lurus. Tapi muter balik ya? Eh gimana sih? Muterin komplek atau enggak itu teh? Oh enggak bener. Ferrari.
kalinya. Bugatti ini mah. Tapi bukan juga. Kamu tuh harusnya mobil dipakai di sirkuit ya. Kenapa pakai jalan raya? Si goblok Bugattinya Bugatti polisi. Ya maklum mah nggak punya mobil lain. Aku ngejar-ngejar pak. Duh, berhentir mobil. Iya. Pak, saya tunggu pak. Saya tunggu sambil geber nih pak. Sampai sekilo, saya berhenti pak. Tapi karena bapak masih 800, saya geber terus pak. Ada matahari di belakang. 800. Sampai pas saya nggak ada temen. Jangan ditabrak juga pak. Ini kawal Bugatti lagi. Handphone masuk dulu. Pak, mau ke sensi pak? Ya ayo, boleh. Saya kawan. Oke, ya. Ayo pak, jalan pak. Ini kegembiraan pak, gak bisa berhenti pak. Nah, gitu pak. Wih. Ambulan. Aduh, akhirnya nyampe juga. Kata-kata orang yang punya garasi itu ya, mobilnya udah Bugatti. Yang satu pakai F1, kok masih yang mau ngulung mobil? Oh ini mobilnya si CJ. Si Cesar yang suka iya voodoo saya gini voodoo. Wah, yang suka joget. Heeh, si joget jungki. Oke. Main mulu mobil teh. Play maut. Eten orang tinggal lintar. Saya masuk di mobil lu ini. Di tengah-tengah. Oh iya. Leguk aja. Pantesan kenapa Bugattinya sayapnya becek. Oke, kita ambil Roadrunner loh, namanya Roadrunner. Pip. Beda. Gak ada modifannya ya, gak ada bisa di custom. Oh iya gitu? Mobilnya maksudnya, si kecepatannya belum bisa. Apa kecepatan? Oh, pakai safety belt. Emang pakai safety belt gitu? Baru lihat ya. Apa? Kok tiba-tiba safety belt? Naik mobilnya pakai safety belt ini? Oh, saya nggak tahu nggak lihat. Warna putih. Emang asalnya pakai safety belt juga. Lupa. Abis ini foto dulu, bre. Mobil yang ini, bre. Siap. So, nah. Saya nggak akan ngeliat. Surprise. Bukan masalah surprise atau apa, enggak ada. Oh, enggak ada modifan? Enggak ada ininya, enggak. Oh, livery ganti? Livery? Oh, saya lagi mau ganti livery. Oh. Ya, saya lagi mau ganti livery. Ini surah-suri aja, mis. Naon maksudnya. Ada satu livery, ada lumayan sih kalau buat saya mau ya. Nah, kayaknya mobil juga gak akan dipakai balap sama saya juga ya. Kalau lu juga kelihatan sih mikir, ih ya nasi, gak pasti gitu kan. Nah, kayak nah, Betty Bob. Enggak. Sok foto. Kan, sok. Tapi jangan lihat.
poso aja dulu, poso. Saya nggak lihat. Di sebelah kanan saya aja kalau yeah. Dia mau. Oke, saya nggak mau lihat. Tidak cukup. Sabar, tunggu, jangan lihat dulu. Saya nggak lihat, saya nggak lihat, saya nggak lihat. Ya, sok dah. Masuk pek kan ya. Oke, orang ningali anjing nonton. Anjing warna nagis warna kiri tinggali orang ke kirinya. Sian naonan. Nah, betul gitu loh. Saya aja gak butuh, udah punya mobil yang lebih bagus. Iya sih. Si delivery, delivery asli nanti halus aja, tiba-tiba jadi rongsok gitu aja. Ya ampun, ya ampun. Saya tulisnya aja dijual $980 aja. Tukar sama PC saya mau gak? Jelek anjing hasilnya. Kenapa jadi ganti pakai kondisik yang nyuruh ganti kondisik apa? Dah beres fotonya selesai. Oh, udah sudah. Oke, beres. Gila. Banyak drama mainnya gila. Wah, mobilnya di engrave. Mayan juga di bumpernya. Oke deh, kalau begitu. Anjing, garang gitu. Garang asem.